sore, salam sehat. 5155 gitu. Apa nih kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik juga di sana beserta keluarga ganti. Alhamdulillah, terima kasih. Salam 5155 102 harapan buat keluarga Pulau Gadung, tentunya Om Rio sekeluarga. Di sini Juliet Solo 95 kilo, Papa mengaku sebagai Ambon Gawe, mohon izin untuk berbicara dengan Bapak Rudi yang tercinta. Begitu Bapak Rio, apakah boleh diizinkan ganti-ganti? Biar Om Baya, satu gajah pesing di lalang, permintaan diberikan ganti. Terima kasih Bapak banyak. Terima kasih banyak Bapak Rio, tanpa melepas BTT saya coba ber-10-2 dengan Bapak Rudi. Apakah masih dimonitor begitu Roger? Om Payet, di kopi ketemu lagi. Coba saya tanya, sekarang bagus nggak Om Payet ganti? Lebih bagus yang ini daripada yang tadi Pak Rudi. Malah lebih menggelegar kalau yang sebelumnya kita ngobrol di 28 gitu ganti. Betul, lebih cakep lah. Berarti ini pasangnya lebih tinggi gitu atau pasang lebih agak deketan dengan tempat saya ganti? Enggak, sama ini Om, gitu. Cuma bedanya saya kan pakai booster nih Om, gitu, lagi ngetes boosternya. Gitu, ini di posisi high, gitu, dengan tempat Om baik ya ganti. Pantesan lebih gede, cakep lah. Bisa ini nanti kalau misalkan dipakai untuk di 27555 ini sambil cari-cari yang lain begitu Pak Rudi ganti. Iya, lagi mau belajar dulu gitu. Tetap namanya dialog gitu. Nanti takutnya kalau bahasa Inggris salah kan jadi nggak bagus. Gitu, nanti kalau udah oke Om Rudi udah ngajarin tuh berapa hal baru kita main di 27555. Siapa? Saya juga mau belajar ke Bapak Rio. Bapak Rio ini kayaknya sekali geser gitu langsung dapat 40 KSO. Mantap sekali itu Bapak Rio. Begitu saya kembalikan dulu ke Bapak Rio Pak Rudi karena saya ada tamu. Mohon maaf ya. Bentar ya Pak. Oke, saya Om Rio, saya izin dulu ya. Aduh, kedatangan tamu karena rekan kantor lagi datang ke rumah, saya lagi bebas. Terima kasih, 1023. Selamat siang Pak Rudi, nanti. Selamat siang, siapa nih Om? 95 kilo papa, begitu. Om Rudi, jilid 10-10-5 Alfa Calibra. For Roger. 9 boleh ya Om ganti ya. Saya 95 kilo papa di Duren Sawit Pangkalan Jati begitu baru diganti. Om saya ganti. Roger. Berarti ini sudah mantep nih pakai pendorongnya gitu baru diganti. Iya ini di depan Om pakai radio. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya coba menyebarkan Om Haris Juliet Zulu 06 Bravo Bravo Sera Portable 9 Portable 9 apakah bisa di copy di sini 95 kilo papa ganti. Betul Om Haris yang lagi jalan-jalan ke Jakarta karena 01 lagi buka usaha di Kalibata.
Mohon maaf nih Om Haris, apakah ini ada kaitannya dengan Gala Bravo November gitu ganti? Roger Juliet Zulu 06 Bravo Bravo Sierra Portable 9. Sepertinya kalau misalkan lewat Kalimalang dekat dengan rumah saya, dekat dengan 85 begitu Om Haris. Ya benar, saya Fayas yang biasa dikenal dengan Gajah Pesing kalau pakai Facebooknya. Betul sekali Om Haris, dan kayaknya kita harus segera jumpa deh biar nanti makin enak gitu ngobrolnya begitu Om Haris. Roger 10412, saya exit tol Kalimalang. Exit tol Kalimalang dari apa? Arah mana? Dari arah Cikarang. Jadi saya mau ke daerah Kelapa Gading. Tapi puncak hidup. Jadi saya lewat tol sengaja karena bawa mobil saya bisa ngobrol ke teman-teman. Jadi tujuannya seperti itu. Harapannya karena jalan tol tidak terlalu banyak hambatan. Terima kasih Om Haris, terima kasih. Oke. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jadi saya cuma menyapa Pak Rudi itu tadi, kebetulan beliaunya lagi on. Begitu. Pak Rudi, terima kasih. Saya kembalikan lagi dan 95 kilo papa 1023 lagi Roger. Kemarin itu foto yang di situ, Om Ojas yang di belakang kan Om Faiz kan yang gemuk itu ya, Gendi? Iya, saya yang di depan. Yang di belakang itu teman yang dari Cilacap. Oh iya, syukurlah teman ya. Teman-teman tuh saya juga ke daerah-daerah, ketemu teman-teman, menyapa, ketemu. Jadi ada teman nggak kelihatan sendiri. Itu Om Faiz. Siap. Terima kasih. Ya mungkin juga karena faktor lokasi kita bertetanggaan, ya mungkin bisa diterimanya juga lebih bagus. Apalagi kalau punya Pak Rudi, semakin narik kayaknya suaranya, audionya makin gede. Dan berarti emang udah mantap nih pakai pendorongnya gitu ganti. Betul-betul, kalau saya sih kebetulan aja punya satu, ya udah saya pertahankan yang ini biarpun nggak bisa kemana-mana. Istilahnya cuma 40 channel, tapi hampir tiap hari ada orangnya gitu. Walaupun cuma di satu channel 30 dan 40, yang penting kan bisa roger gitu ganti. Betul, jadi emang udah 30-nya nasional, 40-nya pagi, saya lihat gitu ya. Ya udah, itu ya. Tiga malam tuh biasanya tim-tim penyanyi-penyanyi itu. Mama Rosa juga tuh sering main di 29, 31 sama Pak D. Marto. Nah, seru itu. Seru Om Gadi. Betul, enak banget pokoknya. Ya, sebagai alternatif pengganti 2 meteran, karena biasanya kan saya memang suka main di 2 meteran, berhubung antenanya roboh, ya udahlah tinggal yang ini aja 27 kita pertahankan. Yang penting bisa ngobrol walaupun cuma satu kecamatan. Roger. Udah
ambilin aja, ambilin cukup satu aja ganti. Betul-betul. Oke Pak Rudi, saya coba 10.23 dulu karena memang sudah disiapkan makan siang sama 01. Jadi mohon izin terlebih dahulu dan mohon izin juga karena sebentar lagi saya juga akan publish video rekotan kita gitu kan Tik. Oke, ya, oke. Baik Om, itu standby saja, nanti open frekuensi siapa tuh ada teman-teman yang mau berjoin lagi di tanggal 30. Oke Om Fayes, itu selamat makan, selamat menikmati makanan 01. Roger.